Yap, selamat siang. Saya mulai saja langsung ke materi terakhir. Hari ini Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai layout dan juga nanti sampai pengembalian aplikasi. Karena pengembalian aplikasi nanti butuh waktu yang agak panjang. Sebenarnya buat download software-software tambahannya yang agak panjang, jadi nanti akan saya berikan panduan, nanti kalian download dulu, nanti lakukan sendiri di tempat sana masing-masing. Sebelumnya saya beranjak ke materi selanjutnya. Kemarin yang untuk praktek AR yang seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya sudah bisa, atau ada kendala? Kalau ada kendala boleh ditanyakan sekarang. Silakan. Boleh diketikkan di kolom chat karena saya tidak bisa begitu mendengar karena sedang tidak menggunakan perangkat pendengar tambahan, earphone atau headphone. Jadi tolong minta tolong diketikkan di kolom chat saja kalau ada pertanyaan. Oke, saya tunggu sebentar.
Oke, jadi kita teruskan saja dulu yang hari ini. Pertanyaannya silakan dilanjutkan di kolom WhatsApp atau nanti bisa ditanyakan lagi ke saya. Mungkin bisa bisa versi Unity-nya atau komputernya nggak kuat buat menjalankan Unity. Oke, saya akan mulai membagikan layar komputer saya. Oke. Okay. Yap. Kali ini kita akan membahas tentang layouting. Yap. Saya ulang dari pertama saja ini saya hapus dulu. Okay. Jadi kalau kita mau layouting. Jadi layouting di sini fokusnya ke menu utama. Jadi aku punya desain seperti ini. Ini untuk menu utamanya. Jadi nanti menu utamanya nanti akan ada beberapa tombol yang ada di sini. Ada tombol start, about, dan exit. Tombolnya aku punya desainnya di sini. Ini dia tombolnya. Ini nanti tombolnya mau ditaruh di atas ini. Nah, untuk mempermudah penataan layout yang ada di Unity, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah tersebut yang akan saya bahas hari ini. Jadi kemarin sempat di WhatsApp ada yang nanya gimana cara nata button layout dan lain sebagainya. Ya, karena kita akan membahas tentang layouting, kita sudah bukan mainan AR ya, maksud saya masih satu bagian dalam aplikasi AR, cuma kita sudah tidak menggunakan Vuforia lagi untuk saat ini. Maka dari itu kemarin yang kemarin saya sudah tahukan itu disimpan dalam scene sendiri kan ya. Saya kemarin memberi nama dengan sample scene. Karena kita membutuhkan tampilan baru, maka kita harus membuat scene baru. Gitu. Jadi saya akan buat scene baru di dalam folder scene saya. Jadi scene akan buat dengan cara create. Lalu pilih scene. Saya beri nama menu utama atau menu ya. Saya klik dua kali. Saya hapus dulu ini. Yap. Yap. Ini di tampilan Unity saya di scene baru maksud saya. Nah, sebenarnya bisa saja mengatur layout itu secara manual, jadi tinggal tombolnya dimasukkan, contohnya seperti ini. Jadi tombol saya punya beberapa aset ini, tinggal saya masukkan saja semuanya. Saya drop, lalu saya drop ke sini ke dalam folder assets di Unity. Seperti ini saja, lalu tinggal nanti saya tempelkan menggunakan sprite contohnya di sini. Image. Ya, seperti ini contohnya kalau saya punya background menu saya. Oh, ini harus diganti dulu propertisnya menjadi sprite. Apply. Seperti ini langsung bisa dimasukkan. Cuma kita nggak tahu nanti ditampilnya di handphone seperti apa, dan kita harus coba secara manual untuk ngetasin desain-desain yang sudah kita masukkan ke dalam area kerja kita. Nah, untuk meminimalisir posisi-posisi yang kurang tepat, ya, untuk meminimalisir posisi yang kurang tepat, kita harus tahu target aplikasi kita itu akan digunakan di smartphone resolusi berapa. Pertama itu dulu.
Jadi kalian harus tentukan ingin dijalankan di Oke, jadi kalian harus pilih apa namanya, mau dijalankan di resolusi berapa aplikasi kalian. Oke, tadi cara settingnya supaya bisa dimasukkan ini ya, di aset yang saya masukkan, kan saya masukkan aset, saya drag aset saya, aset itu ya background, ya tombol, tinggal saya drag, lalu drop ke dalam Unity. Lalu di tiap gambar yang kalian punya, terus di set propertiesnya terlebih dahulu. Gitu. Jadi sprite, gini, sprite to GNUI, lalu apply. Setelah itu baru bisa dimasukkan. Ini cara manual. Kita akan belajar cara yang agak simpel, cuma butuh pemahaman yang lebih, tapi hasilnya pasti pasti layar HP yang diinginkan. Gitu. Nah, kita ambil dulu. Oke. Okay. Nah, kembali ke tampilan awal lagi ya. Nah, sekarang kita harus menentukan resolusi layar handphone terlebih dahulu. Saya ingin menggunakan resolusi layar, seumpamanya contohnya, karena ini desain saya kemarin digunakan di smartphone, maaf, maksudnya di tablet Samsung Galaxy, entah Samsung Galaxy, yang ukurannya adalah ukurannya adalah 796 dikali 1024. Ya. Kalian bisa membuat resolusi sendiri di kolom game, di tampilan game, itu gamenya ada di atas ini mungkin. Kalian bisa mengubah free aspect ini menjadi tanda plus, alias ditambahkan sesuai keinginan layar, keinginan masing-masing gitu ya. Jadi bisa diberi label, namanya tampilannya tampilan HP apa atau tampilan device apa gitu ya. Nah, jadi ini ukuran. Di ukuran tadi saya mengatakan 796 oleh 1024 gitu ya. Nah, untuk ukuran ini kalau saya tuliskan 796 1024 seperti ini. 796 kali 1024. Nah, jadi ini ukurannya adalah portrait. Ukurannya adalah portrait. Jadi kalau ya, jadi kalau kalian menulis seperti ini berarti 796 ini adalah panjangnya, panjang apa namanya? Panjang lebar layar, panjang layar HP, dan 1024 adalah tingginya gitu. Jadi kan portrait posisinya berdiri handphonenya. Nah, kalau mau miring, kalau menunya untuk miring ya tinggal dibalik 1024 kali 796. Oke, sampai situ dulu. Ini hanya untuk tampilan tabulasi game saja, jadi itu belum menentukan apakah nanti kalau sudah dipindahkan ke handphone bakal berantakan atau enggak, belum. Jadi kita set dulu di sini menjadi ukuran yang sesuai dengan. Jadi seperti ini ukurannya, 796 1024, ya meskipun kecil nanti akan gambarnya akan menyesuaikan ya, bagaimanapun dilebarkan ini tetap 796 1024 gitu. Nah, selanjutnya adalah selain mengatur ini kan game ini hanya apa namanya tampilan sebelum tahu kita masukkan sebelum kita masukkan aplikasi kita ke handphone gitu ya. Nah, untuk mengatur ukuran sebenarnya itu ada di lembar kerja kita. Jadi karena kita harus menggunakan kanvas dan main kamera, jadi kita akan menggunakan kanvas gitu ya. Kanvas itu untuk meletakkan semua komponen-komponen atau objek-objek yang kita punya, aset gitu ya. Selain 3D, kalau 3D kita tidak membutuhkan kanvas. Jadi kalau kalian punya gambar,
tulisan semuanya itu harus harus dibuat di atas kanvas, di bawah kanvas. Jadi menjadi child-nya kanvas. Nah, contohnya, saya sekarang ingin nge-set kamera dulu nih. Saya punya kamera di sini. Ya, ini kamera secara default. Nah, untuk menu, kalian harus set proyeksinya menjadi ortografik. Gini, ortografik, karena ortografik itu kan ada dua pilihan ya, perspektif dan ortografik. Kalau perspektif sama seperti pandangan kita, kayak 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 penglihatan kita sebagai manusia biasa. Jadi semakin jauh objek kita lihat, semakin terlihat semakin kecil, seperti itu kalau perspektif. Kalau ortografik, sejauh apapun objek itu nggak ada hubungannya dengan besar kecilnya benda. Jadi mau objeknya kamu mundurin di mana, di lembar kerja, itu akan terlihat sama nanti di hasil akhir. Gitu intinya. Jadi kita harus pakai ortografik supaya memudahkan kita untuk mengatur tata letaknya nanti. Nah, lalu ukuran layar itu ditentukan dari size yang ada di kamera. Jadi kalau kalian main kamera ini diklik kan keluar apa namanya properties atau inspector ini. Nah, kalian atur dulu perspektif atau ortografiknya. Lalu ukurannya juga diatur. Nah, ukurannya ini gimana? Tadi kan kita ngaturnya pakai resolusi nih 796x1024. Di sini agak unik. Di sini size-nya itu diambil dari diambil dari tinggi device atau smartphone, device yang akan kalian gunakan. Contohnya device saya yang di sini yang saya tentukan 1024 gitu ya. Tingginya berarti 1024 dibagi 2. Yang harus dituliskan di size di sini adalah tinggi dibagi 2. Jadi tanyanya saya punya 1024, berarti saya tuliskan di sini 512. Ini. Ya. 512. Jadi ini adalah tinggi sebenarnya dari 1024 karena harus tuliskan di properties, jadi 512. Sebentar ya. Oke, saya kembali. Jadi, kalian harus set ukurannya atau size-nya di sini. Oke. Kalau sudah, itu untuk kamera. Jadi, kamera kita sekarang sudah ukurannya 796x1024. Nah, setelah kamera, karena kamera yang sudah di-set, kita sekarang beranjak ke kanvas. Jadi kalau ingin membuat menempelkan gambar harus pakai kanvas. Kalian bisa langsung masukkan dengan menggunakan image di sini, atau mau pakai kanvas dulu ya. Kanvas sih kosong, nggak ada apa-apanya di sini. Ini contohnya kalau pakai kanvas manual ya, kanvas bukan manual sih. Jadi lebih nggak ringkas. Jadi klik kanan UI kanvas sini. Kanvasnya itu yang ya ini yang kotak di atas. Nah, untuk menyesuaikan dengan posisi kamera yang kita punya di lembar kerja ini kan posisinya ke atas nih. Nah, kita harus set di properties kanvas tersebut. Jadi kalau kanvas diklik ada keluar. Di sini ada render mode, silakan pilih screen space kamera. Render modenya silakan dipilih screen space kamera. Lalu render kameranya arahkan kepada kamera yang kita punya. Kamera yang kita punya itu yang ada di sini. Gitu ya. Kalau mau bisa diambil dari sini, dicari main kamera, atau bisa di drag. Jadi kalian klik main kameranya lalu drag lepaskan di sini. Gitu. Begitu. Ya, ukurannya sekarang sudah pas dengan kamera ini ya, di tengah sini. Nah, selanjutnya kita punya kanvas scaler. Kanvas scaler ini selanjutnya, nah ini udah pas nih, sebenarnya udah pas, jadi kita tinggal masukkan gambar. Nah, tapi gambar yang biasanya masuk ke Unity itu biasanya diterjemahkan dengan ukuran yang berbeda gitu. Jadi kita harus atur sedikit, itu ada di reference pixel,
ada di reference pixels per size. Kalau ini untuk Canva Scaler sih, Ci. Canva Scaler itu kalau kanvasnya kita besar kecilin nanti ukuran gambarnya mengikut seberapa. Kita lihat saja satu di sini. Udah seperti itu. Selesai untuk main kamera, kanvas, dan juga pengaturan resolusi tadi ya. Selanjutnya kita beralih ke aset atau gambar-gambar yang mau kita masukin ke, sebagai menu. Gitu. Nah, gambar yang akan kita masukkan sebagai menu, sebenarnya saya sudah drag di sini, saya punya background menu dan yang lain-lain ini ya. Jadi background menunya saya awalnya sih default. Saya pilih propertisnya menjadi sprite 2D dan UI karena kita butuh. Karena semua objek selain 3D di sini akan dibaca sebagai sprite. Istilahnya sprite itu objek yang berbentuk gambar 2D dan teman-temannya. Nah, yang di sini harus kita ganti hanya pixels per unit saja. Pixels per unit di sini ada 100, jadi artinya 100 ini berarti kalau ukurannya di sini awalnya adalah defaultnya entah itu berapa, kalau ditarik ke dalam Unity nanti akan dikalikan 100. Saya tidak menginginkan hal tersebut karena nanti akan melakukan pengukuran ulang, jadi saya mau tetapnya satu supaya nanti ketika dipasang ukurannya sudah pas. Ini memang ukurannya saya minta ke tim desainer saya untuk menyesuaikan dengan lebar device yang memang saya nantinya akan saya pakai gitu. Jadi kalau kalian ingin kerjanya cepat, jadi tentukan dulu device-nya, lalu kalian kan punya tim desain, jadi bilang ke tim desainnya ukuran background-nya berapa, nanti mereka yang akan menyelesaikan gitu. Jadi supaya kalian nggak kerja dua kali harus ngeleparin dan ngecilin. Sebenarnya nggak apa-apa juga, sah-sah aja. Cuma akan mempercepat kalau seperti ini. Gitu, oke. Kalau sudah, tinggal di apply seperti ini. Nah, saya tinggal ingin memasukkan gambar bikin ini. Jadi saya ingin menambahkan UI yang tipenya image. Contohnya adalah ini. Lalu saya tinggal tarik sini. Lalu saya klik set native size. Nah, ukurannya pas dengan api. Ya, meleset sedikit. Nah, yang salah, tadi ukurannya bukan 796 berarti. Ulang ya. Jadi saya bikin image lagi baru dengan nama BP underscore menu yang isinya ada gambar background menu ya. Saya tarik ke dalam tadi, ke dalam sini, ke source image ini. Lalu ukurannya kecil, jadi kalian klik saja set native size. Set native size itu untuk mengembalikan gambar tersebut ke ukuran semula gitu. Atau mengeset, bukan mengembalikan ya, mengeset gambar-gambar yang kita masukkan ke ukuran semula, set native size. Gitu. Sama halnya dengan ganti properti sepatunya menjadi sprite 2D. Ini saya set menjadi 1, lalu saya apply. Gitu. Startnya juga saya jadikan menjadi sprite. Ini 1. Nah, di sini saya tinggal menambahkan saya mau menambahkan tombol ya. Jadi saya mau button. Di sini button tinggal saya tarik button sampai ini. Oke. Saya hilangkan dulu tulisannya. Di sini ada button. Button start. Saya tarik ke sini buttonnya. Saya set native size, lalu saya tinggal pindahkan saja apa namanya posisinya. Nah, contohnya seperti itu. Tombol. Ya, pengaturannya seperti itu. Jadi kalau kalian punya gambar, dibuat dulu gambarnya sesuai dengan resolusi, lalu dimasukkan dengan cara seperti itu. Nah,
Sampai sini ada pertanyaan? Silakan ditanyakan, saya beri waktu sekitar 3 menit. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kak, Bang, ya. Saya mau tanya. Boleh, boleh, silakan. Saya dari Sekolah Indonesia Singapura. Namanya Dedi. Nama saya Dedi, Pak. Alhamdulillah. Kak, itu ya, silakan. Itu kan potret ya? Kalau misalnya di landscape itu bakal sama ya? Kalau misalnya dia diputar gitu. Itu bakal sama enggak jadinya? Kalau diputar enggak bakalan sama. Apa, Pak? Kalau diputar enggak bakalan sama. Oh, enggak bakal sama ya? Iya. Oh, jadi itu khusus buat landscape aja gitu. Portrait. Oh ya, portrait, sorry. Maaf. Ah. Oke, Kak. Nah, jadi kalian harus menentukan apa namanya? Kalian harus menentukan menunya untuk portrait atau landscape gitu sih. Kalau kalian mau bikin yang lebih mutakhir, jadi kalau dibalik itu bisa nyesuaiin, boleh aja. Tapi aku enggak menentukan hal itu karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup yang lebih gitu ya, yang lebih buat apa namanya? Bisa muter itu. Sebenarnya enggak susah, cuma karena aku tahu waktunya ini enggak banyak, jadi kalian cukup melakukan hal ini aja. Tapi kalau mau lebih dari ini boleh silakan. Contohnya tadi kalau seperti yang kamu tanyakan. Jadi kalau ini diputar dia di handphonenya ya. Kalau ini diputar, jadi ukur apa namanya? Bentuknya jadi landscape gitu dan letak tombol background semuanya itu menyesuaikan gitu kan ya. Boleh. Tapi ini cara sederhananya. Kalian saya beri modal dari sini. Jadi silakan dikembangkan, ingin dikembangkan boleh. Enggak pun enggak apa-apa asalkan hasilnya rapi gitu. Oke? Okay? Oke, makasih, Kak. Sip. Oke, Bang. Kalau mau ngubah ukuran sebenarnya di googling bisa ada caranya pasti. Silakan, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan masih saya tunggu.
Ini Bu ada start, ada exitnya Bu, ada aboutnya Bu. Ini Bu sendiri masuk printer Bu saya nih. Cewek enggak diganti Sani. Bu diganti aja Bu yang ianya dengan Sani. Sani. Tapi kan ini baru sampulnya. Bu aja obat tuh aja bisa dibu supaya Sani ya, bisa berangkat ke mana ini Bu cuma Singapura yang ikut ke Filipina. Tahu nggak Bu bisa? Iya berangkat. Tapi mau bicara sama. Ini sih jualan. Jadi kalian pakai dua-duanya. Ah, jadi gini. Jadi blender untuk kalian membuat objek 3D. Oh, pada saat 3D langsung. Unit untuk membuat interaksi dan untuk blender. Ya seperti yang ditanyakan dari Sekolah Indonesia Davao, itu kan ada pakai Blender atau Unity ya, jadi dipakai dua-duanya. Jadi ini seperti yang di materi yang saya berikan kalian ke kalian kemarin, itu kan ada AR, tracker beserta objek 3D-nya. Kalau tracker ini kan seperti barcode, jadi apa yang mau di-scan nanti, nah terus objek 3D punya saya ini, yang muncul setelah di-track, nanti kan bentuknya kubus. Kebetulan cuma kubus, karena saya hanya ingin mencontohkan sesuatu yang simpel. Nah, nanti intinya adalah kubus ini diganti dengan objek 3D yang berhubungan dengan stem, gitu kan. Nah, yang berhubungan dengan stem itu kan nggak ada di Unity nih. Kalau diklik kanan, di 3D objek itu nggak ada. Cuma ada cube, sphere, kapsul, cuma bentuk-bentuk dasar bangun tiga dimensi. Gitu. Jadi kalau kalian
membuat sesuatu yang lebih rumit, jadi kalian harus bikin pakai Blender. Tuh, baru nanti dimasukkan ke sini. Tinggal diganti aja ini keep-nya sama objek yang udah dibikin di Blender gitu ya. Udah gitu. Nah, di Unity ini fungsinya kalian bisa bikin seperti main menu, menentukan interaksi gitu, dan itu nggak bisa dibuat di Blender, jadi harus pakai dua-duanya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, 3D Paint juga dengeran nggak ya? Ah, ya. Sebentar. Nah, 3D Paint juga salah satu alat yang bisa dipakai kalau kalian bisa memodel menggunakan 3D Paint, silahkan. Kalau mau menggunakan Blender, silahkan. Jadi intinya menggunakan Blender dan Unity atau 3D Paint dan Unity.
Upscale restaurant. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sedikit lagi tentang sebelum kita bisa ngompel aplikasi. Mana? Ya, saya tadi. Jadi, kan tadi saya bikin tombol, satu tombol start ya. Yap. Tadi saya bikin tombol start. Sekarang tinggal saya berikan contoh untuk memfungsikan tombol tersebut. Tombol start yang saya buat. Jadi, sebentar ya. Saya sambil kasih tahu ke kalian. Jadi sebenarnya ada pedoman apa namanya? 3D. Contohnya adalah seperti ini. Saya punya tombol di sini kan ya. Nah, saya ingin tombol ini berfungsi. Nah, itu harus dibuat menggunakan script. Jadi ketika kalian klik ini, nanti akan pindah ke AR yang sudah dibikin kemarin. Saya sambil buka apa namanya tracker AR saya. Nah, jadi ada website pedomannya. Habis ini saya tunjukkan. Nah, di sini kita bikin dulu scriptnya. Boleh bikin di luar sini atau bikin folder, satu folder ya. Ya, script isinya ya kita bikin klik kanan create C sharp script, saya beri nama next level. Perpindahan scene. Saya editingnya menggunakan software Notepad ini. Kalian biasanya bawaannya ada Mono Develop. Silakan menggunakan Mono Develop supaya lebih mudah. Jadi ini saya.
Ya, ini. Nah, di sini kalau saya mau pindah itu menggunakan cara ini. Jadi saya buat metode terlebih dahulu. Sebenarnya ini enggak dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Public void example, contohnya seperti itu. Lalu saya pakai fungsi yang namanya application dot travel. Nah, di dalam sini adalah nama scene. Ketika tombol tersebut diklik akan mengarah ke scene yang mana. Saya menama scene saya yang AR kan apa tadi? Sample scene. Sample scene, oke. Okay. Sample scene seperti ini sudah disimpan. Nah, setelah itu, sebenarnya saya tahu dari mana application load level. Jadi sebetulnya ada dokumentasi namanya. Dokumentasi itu bisa dibuka di sini. docs.unity3d.com. Ini kan ada application.loadlevel. Nah, ini biasanya saya kalau mencari sebuah fungsi ada di sini. Jadi silakan nanti kalian bisa berkunjung ke sini ketika kalian mau bikin sesuatu tapi nggak tahu fungsinya apa, bisa berkunjung ke website yang barusan saya buka. Saya ketikkan di kolom chat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada application level. Saya kontrol F. Yap, ini dia. Oke, load level. Sebenarnya ada banyak cara selain load level, tapi bisa digunakan ini. Itu, nah ini sama application dot load level. Ini juga saya ambil dari situ. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, jadi ini namanya metode atau metode bahasa Indonesia-nya. Nah, di dalam pemrograman disebut sebagai metode atau fungsi namanya. Jadi diidentifikan sebuah script atau objek itu diidentifikan sebagai makhluk hidup, jadi punya fungsi atau perilaku. Nah, perilakunya atau metodenya namanya ini example, contohnya ini namanya contoh. Dan bisa di sini diberi nama tanda kurung tutup dan kurung buka seperti ini yang mengakhiri menandakan sebuah metode. Start ini juga sebuah metode, update ini juga sebuah metode. Nah, apa yang dilakukan metode tersebut atau fungsinya? Jadi fungsinya itu ngapain? Jump scene ini ngapain sih sebenarnya? Ya, jump scene ini adalah untuk buat pindah level, pindah scene. Ini di sini ada application level, pindahnya ke sample scene. Nah, kalau start ini apa? Start ini sebenarnya start itu selalu dijalankan ketika aplikasinya berjalan, jadi otomatis jalan. Cuma karena nggak ada apa-apa, ya berarti dia nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau dihapus, ya nggak ada masalah, sama dengan update. Update ini dipanggil terus. Setiap aplikasi berjalan dipanggil terus. Kalau start, hanya pada saat berjalan. Begitu. Tinggal di save. Nah, sekarang cara pakainya, kita bikin dulu buat di sini. Game object kali ya, create empty. Jadi buat game object kosong, namanya game object kosong, untuk wadah dari script yang sudah saya buat ini sih. Jadi next scene ini harus dimasukkan ke dalam game object ini sebelum bisa dipakai. Masukkan ke sini, lalu balik lagi ke button karena yang mau difungsikan adalah tombol button start ini ya. Lalu kalau kalian scroll ke bawah itu ada bagian on click, yang artinya ketika diklik buttonnya ngapain gitu. Nah, ketika diklik buttonnya itu akan mengarah ke game object dan akan memanggil fungsi mana tadi, jump scene. Jadi saya bikin jump scene seperti ini. Sudah seperti itu. Kalau di play
nanti akan ini ya, saya tekan tombolnya pakai mouse. Nah, pindah ke tampilan AR yang kemarin. Masih jalan nggak ya? Yap, ini dia AR. Oke. Seperti itu. Saja. Nah, mungkin selain tombol start, ada fungsi-fungsi lain. Nah, itu yang harus kalian cari nanti di dokumentasi di Unity. Kan boleh bertanya ke saya melalui WhatsApp. Saya biasanya 24, enggak 24 jam juga sih jawabnya. Cuma kalian boleh chatting jam berapapun. Cuma saya enggak janji balesnya saat itu juga. Yang kemarin ada teman-teman dari mana ya? Sekolah Indonesia, Singapura ya? Kalau enggak salah. Tanya atau konsultasi ke saya, silahkan. Jadi kalau kalian ada hal yang tidak mengerti atau benar-benar nggak tahu harus kemana, kalian bisa WhatsApp ke saya atau ke Mas Alvan kalau tanya-tanya tentang 3D Blender. Ke grup juga boleh, chat secara privasi juga boleh. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, saya sambil lanjutkan. Nah, setelah aplikasinya jadi seperti ini, kalian bisa compile aplikasinya itu dengan cara build. Yap, di build setting kalian bisa build dengan cara build analysis, tapi masuk build setting saja dulu untuk memasukkan scene-nya. Jadi scene-nya yang dimasukkan harus semuanya. Jadi semuanya yang terlibat dalam satu aplikasi harus dimasukkan. Saya kan punya dua scene, jadi dimasukkan saja scene yang sedang terbuka sekarang, ada sample scene dan ini. Gitu. Nah, sebelum bisa di-build, kalian harus install terlebih dahulu yang namanya ini install lagi. Ini, JDK. JDK. Jadi, kalian bisa install JDK-nya di sini. JDK-nya ada di sini. Saya copy paste. Nanti saya berikan di grup. Jadi, kalian install dulu JDK-nya. Lalu ada setting-setting sedikit mengenai JDK, nanti saya berikan di apa namanya, di grup WhatsApp beserta SDK Android gitu. Karena ini lumayan lama downloadnya, apalagi SDK Androidnya sekitar 700 mega atau 800 mega. Kalau JDK-nya sedikit 100 sampai 200 mungkin 300 seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan lupa kalian harus juga buat bukunya ya, jadi buku cetaknya sebagai trackernya itu nanti. Dan juga karena nanti tiap perwakilan tim ya, ada satu orang yang dikirim kan ya ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur nanti berlomba. Nah, nanti kalian buat apa namanya, layout ya, desainnya ini seperti punya saya ini. Jadi desainnya bikin terpisah, jadi ada background, ada icon atau button yang akan digunakan. Jadi ketika nanti kalian dilombakan, kalian juga harus menata letak user interface, tapi sejauh sampai menu interface saja, menu awal saja seperti ini. Gitu. Oh ya, satu lagi, di Unity kita bisa set apa namanya, splash screen istilahnya, splash image ini. Jadi kalian bisa isi splash image ini dengan menggunakan gambar yang berlogokan sekolah kalian, Tuturi Handayani dan Simolek dan Sekolah Indonesia Workgroup mungkin, ataupun yang lainnya. Contohnya logo tim atau logo apa itu bisa dimasukkan ke sini. Cara masukkannya sama seperti aset UI yang saya punya. Saya ada background, lalu tadi apa ya? Kalau ingin menghubungi saya via WA, nomor saya ada di 081-803-8793.
silakan. Nomor telepon saya sudah saya saya apa namanya? Saya ketik di kolom chat. Kalian bisa chat atau hubungi saya melalui WhatsApp. Chatting atau telepon juga boleh. Kalau kesulitan menjelaskan melalui chatting, ya telepon. Ada pertanyaan? Jangan lupa nanti compile-nya. Oh iya, compile-nya itu melalui build setting ya. Ntar saya berikan link-nya di grup WhatsApp. Kalian masuk ke grup WhatsApp? Iya, Pak, masuk, Pak. Oh. Masa gini sih sih aja.
Yap, jadi kalau untuk build, nah seperti ini, kalian akan diminta untuk nanti menunjukkan folder JDK-nya di mana dan SDK-nya di mana. Kemarin saya juga sudah coba unduh SDK, Android SDK-nya, tapi nggak selesai. Jadi terkendala dengan koneksi internet karena saya sedang nggak di kantor, jadi biasanya menggunakan komputer yang biasa, tapi cuma ini ada laptop yang lain, jadi harus setting-setting lagi. Dan nggak ada waktu. Nah, mungkin bisa caranya bisa dicari di kolom pencarian di mesin pencari dengan keyword cara setting SDK atau JDK di Windows dan Unity. Seperti itu. Di YouTube juga ada tata caranya. Kalau senang nanti tinggal di build saja. Gitu. Nah, lalu ada pertanyaan. Pesertanya ada berapa? Saya nggak tahu pesertanya ada berapa banyak seluruhnya. Terus, saya nggak ikut ngerekap. Kemarin Mas Alvan yang tahu, jadi saya cuma diminta ngajar ini. Cuma kalau yang ikut kemarin sih ya hanya dari Davao, Sekolah Indonesia Davao, Singapura, Kuala Lumpur, seperti itu. Saya nggak tahu lainnya kemana. Ya. Sebenarnya nggak ikut atau tidak ikut pelatihan bukan masalah, asalkan nanti bisa berpartisipasi atau mengikuti jalannya lomba yang ada di sana. Jadi ini kan sebagai suplemen tambahan supaya nanti lebih mengerti atau apa yang harus dilakukan di sana nanti. Gitu. Kalau masih tidak kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi pertemuan hari ini. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan melalui WhatsApp. Kita ketemu kembali di WhatsApp. Terima kasih ya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ada ini ya. Ada semuanya juga keluar.